Hari ini kita akan jalan-jalan di Kota Kuala Kapuas pada hari pertama Ramadan. Sekarang saya berada di ujung Murung, ya. Jadi ujung Jalan Jenderal Sudirman. Nah, kita akan menuju ke Bundaran Besar. Kita melihat bagaimana suasana Kota Kuala Kapuas di pagi hari pertama di bulan Ramadan. Ini sekitar jam 6.20. Nah, kita ini melewati pelabuhan KP3 di sebelah kanan, ya. Di suasana masih sangat sepi. Sebelah kiri adalah rumah jabatan bupati, sebelah kanan adalah guest house. Nah, sekarang kita masuk ke Jalan Kartini. Sebelah kanan ini adalah Taman Kartini. Sebelah kiri ada Gedung Wanita Lawang Kamelo. Di depan kita ada lapangan Bukit Ngelangkang. Sekarang kita masuk ke Jalan Lejen Suprapto. Nah, nampak sekali tempat yang biasanya sangat ramai dengan anak-anak sekolah. Nah, di sisi ini ada SDN 5 Selat Hilir dan juga SMA Negeri 1. Sekarang tampak sepi sekali. Ada Hotel Danau Mari. Nah, sekarang kita akan masuk ke Jalan Jenderal Ahmad Yani. Jalan ini masih lengang. Lampu merahnya tidak berfungsi, kita harus agak pelan-pelan. Adalah lampu merah persimpangan antara Jalan Ahmad Yani dan Jalan Tambun Sungai. Kita akan masuk ke Jalan Tambun Sungai. Ini adalah komplek perkantoran. Dari Dinas Pendidikan, PU, Samsat, dan Dinas Penanaman Modal, kantor pos, Bapeda. Nah, ini adalah bundaran
sering mengistilahkannya bundaran kecil. Di sebelah kita itu adalah Taman Budaya. Sebelah kiri adalah kantor DPRD. Di kiri ini kantor Telkom. Ini suasana masih sangat hangat. Apalagi pada bulan Ramadan ini jam masuk kerja adalah pukul 8. Ini adalah komplek pertokoan. Ada gerbang selamat datang untuk komplek Al-Muqarram. Sebelah kiri kita adalah Masjid Agung Al-Muqarram. Nampaknya pusat jajanan Ramadan akan diselenggarakan di halaman masjid. Nah, ini adalah kondisi di jalan Kampung Bunga. Ini masih sepi. Sekarang kita sampai di Simpang Camuh, Simpang 5. Kita masuk sekarang ke Jalan Pemuda. Jalan ini juga masih terasa sepi. Kanannya ada Masjid Darul Aman. Jalan ini pada jam 6:30 ini biasanya cukup ramai karena di sebelah kanan kita ada SMA Negeri 2 Kuala Kapuas. Tadi kita juga sudah melewati SMK Negeri 1 Kuala Kapuas. Di sepanjang jalan ini ada 4 sekolah. Selain SMK 1 juga ada SMK 2, ada SMA 2 Kuala Kapuas. Ini juga ada TK Pembina. Kemudian di sebelah kanan kita ada City Mall. Thank you.
jalan terasa sangat lengang. Bundaran besar, ya, bundaran yang sangat terkenal dengan tubuhnya. Nah, kita akan kembali ke kota Kuala Kapuas lewat Jalan Jepang. Nah, kita akan ke kiri. Kalau di sini pada hari-hari biasa pada jam 6:30 ini umumnya cukup ramai, terutama truk-truk baik yang menuju ke Palangkaraya maupun yang menuju ke Banjarmasin melewati jalan ini. Tapi saat ini kita lihat kita cuma punya beberapa kendaraan saja di depan kita. Di sebelah kanan kita ini ada perumahan asisten. Kemudian di sebelah kanan ini ada perumahan sekretaris daerah Kabupaten Kapuas. Kiri kita ini ada terminal. Sekarang di bagian kiri jalan ini sudah mulai banyak orang yang membangun perumahan.